So, selamat datang kembali di Paijo Gaming. Seperti biasa kita selalu bermain GTA San Andreas. Dan ya, kemarin udah banyak banget yang minta video ini, masalah katana. Dan ya, gue mohon maaf karena video ini sangat lama keluarnya, karena ya gue terkendala di masalah waktu karena gue sibuk juga di rumah. Dan ya, ini video gue persembahkan kepada kalian yang sudah request masalah katana atau tempat dimana katana itu bisa spawn di GTA San Andreas. Dan buat kalian yang udah request yang lain-lain, semua udah gue catat tenang. Tapi kalau keluar videonya agak lama, gue mohon maaf. Dan sekarang kita akan masuk ke tempat yang pertama. Tempat yang pertama ini terletak di Al Corona, di daerah Los Santos. Letaknya ini ada di belakang 8 ball, di balik ini sebuah tempat pemasangan bom untuk mobil. Letaknya ada di belakang sini, kalian bisa manjat tembok di sini. Dan ya agak sedikit cepat aja naiknya. Dan di sini kalian bisa mendapatkan satu unit katana atau samurai. Samurai di sini bisa kalian gunakan untuk melakukan vandalisme seperti juga dengan gergaji mesin dan senjata-senjata yang lain dan sebagainya. Tapi kelakuan ini sebaiknya tidak usah kalian ikuti karena tidak diperkenankan. Lalu kita akan masuk ke tempat yang berikutnya. Tempat berikutnya ini ada di Hasbury di San Fierro. Tempatnya ini terletak di bawah trotoar pejalan kaki yang ada di tangga ke arah bawah tanah di GTA San Andreas, letaknya di San Fierro. Di sini kalian bisa mendapatkan satu unit lagi katana yang bisa kalian gunakan atau kalian simpan untuk dipakai untuk membunuh orang atau menghancurkan sebuah tempat. Lalu kita akan masuk ke tempat yang selanjutnya. Tempat yang selanjutnya ini masih di San Fierro. Letaknya ini ada di Chinatown atau di perkotaan Cina yang ada di San Fierro. Jadi di GTA San Andreas ini ada beberapa perkotaan Cina ya, di Las Venturas dan ada juga di San Fierro. Di sini kalian bisa mendapatkan satu unit ini katana lagi. Ya tadi tempatnya belok kiri aja. Dan di sini sebenarnya kalian bisa mendapatkan dua, yaitu ada satu lagi go-kart. Tapi go-kart ini tidak selalu spawn di sini. Ini hanya kebetulan karena berbagai faktor. Karena gue udah nyoba untuk balik lagi, coba gue juga tadi nggak tahu, terus gue balik lagi. Ternyata nggak ada, cuma ada satu doang. Satu doang tuh artinya cuma ada katananya doang. Lalu kita masuk ke tempat berikutnya. Kalian pasti tahu kan tempat ini. Tempat ini adalah The Four Dragons yang sudah sampai di kota Las Venturas. Dan sama seperti yang lainnya, kalian bisa mendapatkan satu unit katana. Sebenarnya katananya tidak perlu dicari di tempat yang banyak atau di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi. Cukup kalian ngambil di satu tempat saja, karena katananya tidak memiliki peluru, karena dia sudah unlimited. Jadi tidak perlu kalian mengambil di banyak tempat, cukup di satu tempat saja. So next kita akan masuk ke tempat yang berikutnya. Oke, peringkat tempat yang berikutnya ini terletak masih di Las Venturas. Cuma letaknya agak geser sedikit dari Four Dragons. Letaknya ini ada di Men's Pirates in Pants. Yeah. Itu kayak di tempat-tempat wisata bajak laut gitu, men. Yeah. Ini letaknya lu bisa naik turun dari bis tadi, langsung jalan aja ke kiri dan ke kiri lagi. Letaknya ada di atas kapal ini loh, di kapalan. Aulah apaan. Ya, yeah, di situ kalian bisa mendapatkan satu unit katana lagi. Dan kita akan masuk ke tempat yang berikutnya. Ya, tadi sama seperti yang sudah gue bilang, kalau di GTA San Andreas ini masih banyak tempat Chinatown. Dan sekarang terletaknya ada di Pilgrim di Las Venturas. Ini tempatnya sama seperti di tempat Chinatown. Ini tempat-tempat perdagangan orang Cina. Dan kita masuk ke tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir ini terletak di El Quebrados, di dekat rumahnya Barbara ya. Kalau kalian belum nonton cara mendapatkan Barbara ya, merupakan pacar CJ, itu linknya ada di atas, silahkan menonton. Dan sama seperti tempat yang lain, di sini kalian hanya mendapatkan satu unit katana saja, karena ya tadi seperti yang sudah gue bilang, kalau katana ini tidak memiliki peluru dan tidak perlu untuk kalian ambil di banyak tempat yang sudah gue sebutkan tadi satu persatu. So, sepertinya sampai sini video kita. Video yang sangat-sangat singkat ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai sini. Buat yang request-request yang lain, jangan lupa untuk subscribe, karena kalau kalian belum subscribe, kalian akan ketinggalan kalau video sudah keluar. Dan yang paling penting adalah like dan komen kalian di bawah, karena
like itu bisa membuat gue semangat gitu, makin banyak yang like dan gue makin semangat. Terima kasih sudah sampai sini, sampai jumpa dan terima kasih.